3 lubang. Nanti yang ini saya grinding dulu ya. Oke. 50 cm ataupun 200 ya. Potongnya atau angle-nya pun kuat tebel, ada yang 9 mili, ada yang 6 mili. Banyak ya, dia punya satu siku bermacam jenis. Jadi intinya macam ini ya teman, ini kan untuk lubang sama dinding. Nah, yang pasang pakai dinabol. Nah, lubang ini nanti dibaut ya, dibaut di sini. Nah, tanya saya standby baterai di lubangnya pakai yang kecil saja, yang penting ada untuk marking ya, marking ataupun dikasih tanda ya, tanda-tanda nanti baru di lubang pakai yang sana, pakai mesin hidrolik. Ini lubangnya ada 4, kenapa 4? Yang ini kan untuk banyak kerjanya teman-teman ya, bebannya di sini ada semua. Oke. Nanti di atas ini ada lagi lintangan, lintangan seperti ini, terus semua. Oke, sekarang saya lanjut, mau lanjut merakit ya. Misal ini yang ngepul sudah mau habis. Ini khusus bagian fluid. Ini masing-masing ada pembuatan pegangan. Ini belum fluid. Karena sudah siap antar, ini pun pipe ya, pipa ini masih belum proses buat, belum mulai lagi, nanti setelah sini selesai baru bikin pagar. Oke, masih banyak.